Senang kaya omah. Omah mau bangun senang. Senang. Mau bangun dhewe. Nggih. Ku omah. Karo mak. Lah mak ngancani titik e. Heh. Senang. Engko omah ya di resiki sing apik. Ah. Amet nggih, Pak. Mersani omah Sentil. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali nengok Sentil dan keluarga. Barusan tadi heboh aslinya, tapi gak kerekot. Jadi titik itu heboh banget. Bueni, kok seloso-seloso kok, Pak? Biasanya Sabtu. Bang, kita dengar kabar bahwa rumah yang dulu pernah dibakar Sentil, ya. Iya. Sudah dipugar. Sudah dipugar, sudah didandani. Assalamualaikum. Aduh ya Allah ya Rabb. Kenapa kamu masuk saya iwak mbok mlebu? Iki pangan kok. Tambah nih Bu, tanganku loro teh. Gimana? Ya wis ki drawan. Ya ah, sah, sah apa-apa. Nggih masak. Eh? Kok siem ya? Iya. Pripun Bu kabare? Alhamdulillah. Sehat, lenggah, okay. Lenggah mawon. Sehat Bu. Nggih. Narak to mriko? Oh, ndak apa-apa. Astagfirullah. Alhamdulillah. Eh gitu. Di sini saja. Di sini saja. Salaman karo aku atuh. Apa kabarmu? Baik. Sehat. Ikut bekerja di sana. Bantu-bantu. Ah. Lancar banget ini kok kerjaan. Bantu-bantu apa? Bukari bata. Ngangkat-ngangkat. Ah, sip. Ngangkat ngangkat pasir. Ngangkat boto. Ngangkat tidak mriko ta, Bu? Boleh, 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 boleh. Nanti kita lihat sebentar ya. Rumah yang didandani Bu Arningsih. Nggih, saking bantuan sinau urip. Alhamdulillah. Keluarga besar lah, dari keluarga besar teman-teman. Terima kasih. Nanti kita tunjukkan kalau ada yang mau datang langsung malah seneng saya. Biar saya ada jalani ke tempat yang lain gitu. Rencananya didamel pilih, dibongkar total ngoten, Bu. Nggih, tidak melalet ngoten kan, Pak? Tidak melalet. Nggih, spalih ngoten. Lah kira-kira artine cekap mboten niku? Nggih. Cekap-cekap ke, Pak. Nggih. Niku sing ajeng-ajeng titik kali Sentil, Pak. Heeh. Kalau wingi-wingi ngoten. Heeh. Anu iki ku jek hari lebaran te durung tindak mrene Pak Adi ku. Oh. Anggere anjing ngoten, aku ngenteni-ngenteni aku linggah kerasi ke neng kok nak Pak Adi tindak ke neng aja lu ngolong ada ya mak. Iya yeah, sebetulnya kita ada rencana kesini itu udah lama cuman karena waktu ini gue didum didum awake didum jadwale kegiatannya. Nah hari ini kita sempatkan ya memang wis kudu jatai apalagi ini juga tadi ada amanah dari salah satu teman, saya lupa namanya, tetapi yang saya ingat adalah beliau ini temannya Pak Farid. Pak Farid itu tonggoku, orang Kudus. Gitu. Yang orang Kudus. Jadi beliau mengamanahkan, Mas Adi saya titip buat sing jekulo. Nah gitu, dan saya bilang, saya belum ada waktu ke sana secepatnya, ya enggak apa-apa, yowes, akhirnya hari ini kita datang, ya. Lalu jenengan lebih napa wau Bu? Anu niku nganone boto Pak. Bantu-bantu. Tukange pinten? 3. 3 sakjane sekawan ampun anu sing anu mboten pati anu kula ndung rencange dari kali Sentil daripada mek tukang lain lagi kula ngaten. Ya wis 3 ngono ya. Tukang karo ladene 3. Ditambah Sentil kewangi. Nggih, kali kula. Heeh. Dak iso Sentil ke ngawangi nggowo. Ngangkat-ngangkat. Senang kaya omah. Omah mau bangun senang. Senang. Mau bangun dhewe. Nggih. Ku omah. Nah, karo mak. Lah mak ngancani titik. Wadan. Heh. Ki jelas kancane mak apa ben mak ngancani titik. Kancane mak.
Wae ngono. Kerja. Melu yuk, melu Yadi, Yadi, Yudi apa Yadi? Subiyadi. Heeh, Yadi melu Mas Yadi. Mangke mau. Aja-aja guyu dek Mas. Nah, sentil beda. Sentil iki nek saya normal saya iso guyu. Biyen meneng cep. Beda dengan Umar. Era Umar lucu iku nek pas ijeh loro. Nek wis nek wis kan gak lucu meneh. Nah, sentil iki lucune pas wis mari malah. Soalnya sentil kalau sakit dia itu tipenya yang diam. Blongo ngono ta. Kes ngopi durung. Dikek ora sapa nggih dhewe. Kek noma, ngono nggih dhewe antil lah. Teh hangat. Orang gue kopi gue. Kenapa orang tidak kopi? Tapi anu napa, bu? Sering-sering. Ngono kolo-kolo. Teh aja. Kayak ngerokok sedina apa biro? Gue saplat nih gue pak. Saplat mbak. Ini rokok sore ane tuh. Mari. Wei, siapa sih ngapa? Ini tuh tangga. Tuh ngerokok tuh. Ngeri senang kira. Well, jas, tas still. Teman kita. Ya. Saudara kita. Saudara. Sip. Sanggup. Yang tak sanggup ini buat gua apa, Pak? Simpan-simpan. Yang dicelengan lagi. Lo hari simpan-simpan piye lah, Til. Ah. 600, Pak. Di beton jenengan. Beton tidak keng ser bantal. Oh, kok jenengan perso? Iya wajar lah, wong tua yang sakeh ngono iku ya. Nek desa ngono iku. Ini hari Selasa. Tanggal berapa? Nek besok hari apa besok? Besok hari Rabu. Nek kemarin? Kemarin Senin. Oke, jos. Kita sembuh obat durung. Sudah sarapan berarti ya. Minum obatmu berapa biji? Dua. Malam-malam tiga. Oke, bagus banget ini. Perasaan ini yang paling bagus. Komunikatifnya. Ya mungkin udah lebih berani. Mari takut bujuku bareng merah takut. Aku lepot sidat. Jos. Jos tak sanggup nih gue, sanggup nih. Til til lah. Kayaknya radulan emang gue. Til wanita kok, lo titik malah wanita. Jangan sanggup berat gitu. Enggu ya, tak kayaknya jangan sanggup berat itu. Kemarin. Kemarin berapa? 200. Orang. 250, 300. Pertama waktu piknik 300. Satu saiki kanggo kowe. Ya, kanggo kowe. Ora kanggo mae. Nggih. Mbok jalangi opo apa kanggo tuku rokok? Simpen. Ngono wis akeh butuh apa? Jajan gede. Kekene jajan apa? Sithik-sithik jajan apa tuh? Tak kabeh sandun sa boleh. Gorengan. Berapa kau beli? 2000. 2000 cuma dapat 2. Mau jane 2000 ae bener Mas Irun. Apa tak irongi wae til, belokna aku til. Irung guyu. Buaya langsung guyu. Aduh ya, Bu. Inilah keseruan kita. Saya tuh sedang jujur demi Tuhan, saya tuh senang nek ketemu Bu Arningse, ketemu Sentil, ketemu Titi apa ya? Semangatnya loh mereka itu, semangatnya, terwelcome-nya, senang banget lah. Oke nyong, kaya nggih Bu ya, riyen kaya ngono ya, tangane ngene meneng. Masih wong delok dhek iku wedi gitu loh. Ku bekas tangane Mas. Ya lo kan nanu Pak, gambene ku nanu misah-misah. Misah-misah dhek, dhek pas loro niko. Nggih. Berkocok cacilek terus diwantem terus dipisah ya. Ngono, mulai bakul kan wedi diinceng dhek. Tapi hari ini udah beda. Ya. Dari beda banget seger dan serata Bu Apeli. Yang paling ini adalah kesadaran untuk minum obatnya lo bagus. Dan ndak nolak. Oh titik malah jusnya. Bu, omahku tunggu nih ya. Aku tak marani main. Aduh, agak kerikato ini seru ya deh. Lek getro di teko kita datang tadi lo. Aduh, yo bahagia itu tidak susah kawan. Hanya titik semua ngongkon aku nukon ni oma. Justy, I love you. Ya bu ya.
Makanya aja masak apa Mbak Titik? Tukang itu bu. Lu masak dewe? Nggih, wis ana siam diiris. Siam apa iki, Bu? Arti meneh ndek ndok nganu. Apa sing ngene? Iris-iris. Iya, sengaja. Loh, tapi dia feelingnya bagus loh, mobil mundur langsung auto set. Eh, no lah. Moro deh, mau bengok. Sampai telenane jeneng ngisor padahal ning dhuwur. Iya, bar nyisi iwakmu. Heeh. Dadi kok. Lon sewu wonten iku nek tukang ngoten jenengan maring jajan, Bu. Nggih, nek jajane nggih, Pak. Nek mangan ora? Lepas. Nggih, lepas, tapi nggih niku wau rokok, jajan ping kalih. Kalih niku teh. Ya nonot ngombe teh dhewe. Dalem. Mboten ditenggani nggih saenakipun kok, Pak. Kerjanipun. Terus kula dorong mawon apa? Ha ngono. Berarti ya galak wadahe bareng saya kira. Ora galak wong. Sacet-sacet ngono lho. Sacet-sacet Mas. Nggih. Yo pedang cepet dhewe. Nggih, mboten, Pak. Lah nggih, mangke digarap. Merokok boleh. Korekmu mana? Bawa korek di sini lah, apa-apa di sini. Koreknya juga ngono. Ibu-ibu siapa? Nih, aku mau sebut udut kue lho, sebut udut. Kasih tetangga? Tetangga tadi lewat. Sici rokok no. Ini kue suara ya tuh ya? Di rokok di. Oi. Til rokok til. Lebih banyak mana dimu? Layu aja. Bu Eno rasa nganu bu ahom. Nek kalau mereka rasa apa sih ini? Rasa nukok no jajan buatan. Tinggu di. Wong jinan butuh yang kata. Ampun, buatan usah hewan, buatan. Nek kalau malah rasa tentang jenengan nubas kayak ngoten iku, oke? Okay? Tak jenengan. Dua sih dek, tinggu nganu, ya. Buat teman-teman Sinaurep yang ingin berbagi dengan keluarganya Bu Arningsih Sentil, silakan lah datang diwi. Saya lebih senang nek jenengan semua datang ben roh diwi. Lo kalau winganane nganu apa? Pas niku family anu ningali pas YouTube ngoten niku wonten Depok ngoten terus lare kula ditelepon terus kula dikintuni ya Pak. Dikirimi sapa? Niku wong Depok. Nggih, Mbak Lis saking Depok. Luar biasa. Anu aku ngerti iku lho, makmu nonggon YouTube ngoten. Aja tuku aneh-aneh ta duwike celengi ae. Jo ngono. Iku susune Irul nek iku. Iku anu tek mau jajan sing nang ngendi. Wes. Tek. Sentilmu, sentilmu njaluk sangu ki njaluk sangu sisan ora? Iya. Heh? Iya, Pak. Iya. Adine sing usulno. Aduh. Aku cuma tunggu yuk tenang nih. Mbak usul no pira Mbak Yunem kira-kira? Sami. Oh, waduh, dia mau nih dua lewe haken dia. Lewe haken titik A ya? Bahagia itu menular. Sedih ya menular. Seperti menguap itu menular. Pada saat kita kumpul dengan teman-teman, ada satu yang menguap. Enggak suwe hati, yang lain ikut menguap. Nah, pada saat kita melihat orang lain tersenyum, kita itu bisa merasakan bahagianya dia. Nek, gak percaya buktikan. Jadi kalau kita tinggal di lingkungan sosial, hanya ada dua pilihan. Ikut dengan lingkungan sosial itu, atau kita yang mewarnai lingkungan itu. So, ya, lingkungan sosial itu mempengaruhi bagaimana senang dan susahnya seseorang, bagaimana menyikapi kehidupan. Iya, dan aku seneng kalau main PS ya, ya. Rul ya. Tahu ngerti deh. Main PS tuh sampai di WA. Ayah tak WA ora disauri. Ibu tak WA podo anteng kan. HP-ne ditutup, Pak ya. Ternyata berdua main PS. Sesekali lah, sesekali bareng teman-teman. Karena itu umur-umur saya gitu ya, ya oke gitu loh. Kita butuh bahagia, kita butuh tersenyum. Lati koni, terus aku main opo. Lo silakan cari bahagiamu, jagong karo konco jajan boleh. Karena beliau kan sering jajan, aku kan ora pati seneng gitu loh. Yo silakan gitu loh. Dan Allah, nuwun sewu Bu Arningsih. Mangke dihitung. Ini ada titipan ya, tadi catatan dari teman. Saya lupa namanya, tapi nek enggak salah namanya Salma. Suami istri datang. Suami istri datang ke rumah.
itu temannya Pak Farid. Ya pasti aku ngerti itu temannya Pak Farid. Nah, menitipkan buat panjenengan. Pun tampi di Wilis Rien. Di Wilis Rien. Amin. Duit sing saking jenengan digodeden Mas Kidul. Siap. Sing gone mbok klumpukna dhewek. Gesta saya sudah ya. Mugi-mugi amin. Sakit nambi nambahi butuh jenengan. Noto mah kidul. Saking urip saking rencang-rencang nggih matur nuwun sembahanipun saking pertolonganipun sing kang cinten malih kang anu nggih panci sinaur niku seumur hidup kula niku. Saking rahmat dari Gusti Allah ilhamipun dipun anu nikale sinaurip dados kula saged dadosi griya kidul pripun meleh waktu niku kan kula ampun mboten wonten terus griyane kan nggih pun sepo dados pripun kula niku pripun nggih ning ucap kula mboten sehat-sehat nggih Bu. Nggih mantep. Senen stil Mbak Titi dan bijaksana sekali pada saat rumah yang pernah rusak dan pernah diopong sentil. Diperbarui, diperbaiki biar iso untuk istirahat. Minimal ngadeg batu abang nggih. Nggih. Batako. Oh, batako. Sak menika di anu dipun gentos batako, Pak. Batako ben cepet dadine ya. Nggih, terus iman. Iya dan tenaga juga kan. Iya, hemat tenaga. Lebih pendek ya, semuanya untuk efisiensi. Ya mau tadi nek wong desa ngerti ya. Nyukupno duit sithik, mencukupkan uang sedikit yang mereka punya. Demi sebuah harapan dan cita-cita ya. Bahagialah pada saat kita bisa menjadi perantara. Senyum itu hadir. Cerita ya, Dil. Tanah apa? Eh? Cerita zaman semono. Kene begini turunnya enak toh? Okay. Nyaman. Tidur jam berapa? Jam 6. Bangun? Jam 7. Jam 6 sudah tidur? Jam 6 sore. Terane? Nggih, Bu. Sentil ini turun jam 6 sore? Oh, nggih, Pak. Tangi jam piro? Tangi anu nggih jam 3. Besokan adil. Anu nggih ngantos nglempus, nak nganonan nggih ngantos jam 7. Nggih mboten tentu, Pak. Lah ya barane irul we. Jam 7. Ya nggo kaos enak kok nggo kaos enak urip itu. Ngasih pati. 3. Sing tulisane sinau urip. Nggih. Sing ora tulisan sinau urip. Sesimpen. Heh, janyar. Nggih, kalih. Heh, jeneng plastike ngono? Nggih. Weh, mlebu bocor ambo go. Mboten, Pak. Tase simpenan kalau winginane niku. Ayo mboten kemana mana. Lah iki butuh dingin tok wis tira. Kalih. Weh, ngono. Ke badan nonggo ngono? Mboten kasih zakat. Heh? Kasih zakat. Oh, zakat. Oh, dikasih zakat. Lagi ra badan nek tanggamu ngono? Mboten. Tak kenapa? Mboten dijak mak. Pinter. Ngomong dong. Mboten dijak mak. Gedok. Gedok. Gedok-gedok dong. Masale soka. Gedok salah satu makanan favorit saya. Karena terbuat dari singkong. Bakul napa saking peken? Mboten bakul wonten. Duh enak tak mangan Irul ora doyan kok. Susu enggak, Pak? Ya, Irul ora doyan. Irul susu berbrand aja satu aja nang. Nggih. Aku nak duwe pun. Mboten. Lah kok cecah nem kok mboten kersa tok. Senengane keju deh. Coba seneng banget aku. Rasanya enak ya. Enak. Aku lo enggak bohong. Habis ini kita tengok rumahnya Sentil, calon rumah Sentil, he? Iya, rumahnya itu. Rumahnya apa, rumah Sentil? Rumahnya itu, rumah. Bukan rumah Sentil. Bukan. Tapi Sentil tinggal di situ. Iya. Bukan emang jadi kayak kerja ya, Sentil ya. Ya. Eh, aja tuh kok. Oh, cuma dia kok nek mak besar ono. Saya makan siapa? Tak tahu iku, jawab jujur. Sentil, tak tahu itu nanti jawab jujur. Iya.
sok nek makmu wis ra ono, kowe mangan njaluk sapa? Sok mbien. Nek kira kerja. Ayo. Nggih, ngomong-ngomong ambil tangga buta kerja. Tapi kan tidak menunggu nanti, sok mbien. Secepatnya. Ya, kita tejak kerja ya gitu. Tak taren lah. Ngerti taren ora? Semburi. Heh? Lha ki rumah sampe durung mari iki. Heh? Ngoten nggih boten anu kok. Apane sing abot apane? Cepet kesel. Yo ndak apa-apa jenenge kerja yo kesel til. Remasamu, aku pulangnya kesel kok. Serahku iso teng-teng elu. Semua pekerjaan itu capek, yeah. Tapi harus dilakukan, Kak. Ya. Kesel. Kowe turu ya kesel. Yo ora? Ora. Wah. Sentili selalu bilang boten, Kak. Nah, aku bilangnya mboten. Til-til. Sehat ya, Nang? Sehat. Harus kerja. Yo. Semangat ya. Dari dulu itu nek tak omong kerja dia ngono, nglentro ae. Ya ta? Semangat kerja. Taren karo kangamu. Mas hati aku melu kerja ngangkatnya mesti kuat-kuat ngono. Untuk bayaran 10.000, 5.000, 15.000, 20.000, 30.000, 50.000 swidak piro wae ditampani, dikumpulno ya to. Buat masa depan. Kira-kira kowe seneng wong wedok ora? Ibu ae. Heh? Ibu ae perempuan. Lah iya kira-kira seneng wong wedok ora? Nek takoki. Nggih. Seneng? Kepengin bojo? Kenapa ora? Mboten saged bidam. Logiknya main dia. Iya, logiknya main tapi dia membunuh karakternya. Iya, karena sakit hati dan ingin ini. Kiri ben kiri loro kiri goro-goro apa di benati? Loro ati karo wong wedok kiri ben. Mboten. Goro-goro apa? Titik mau validasi. Ngomong Mbak Yu heeh ngono kok. Heeh. Mboten. Eh, mboten. Disebut Mbak Tito. Asa sebut jeneng nete. Wong di nek ben. Pan supe. Embon supe. Mbon supe napa tasih kemutan. Tak lali-lali yuk kon ngelingi. Ojo ta. Ya wis lah. Semangat kerja 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 kerja. Ya. Wong titik e gelem kerja nyapu ngono kok. Titik ambek setil ku padha lho ya. Karena cinta kabeh. Iya, Ti. Kayak ngono ya, kayak ya, Ti. Tapi Titik wis move on, kerja, ada gawe. Cinta memang luar biasa. Ceritanya tiada akhir. Oke. Okay. Kita Bu, kita nganu nggih nengok tempatnya jenengan ya. Kita uyel-uyelan nek ngarep gitu. Aku miring, bojoku miring. Dadi neng nguri warning se Titik sama Sentil. Ora. Karena nek mlaku ya lumayan sakake mereka. Ya hari ini beda memang orang kayak biasanya kita tilik ya. Jauh lebih bahagia apa karena kowe wis bangun omah tenane kowe. Bangun omah terus dia beraktivitas pagi toh ngangkati foto itu kan keringetan kepenakan tuh. Pres. Nganu Mas Yadi. Apa jenenge? Sentil paksa ojak kerja. Ora gelem petuk ya dia. Heh, kok mboten-mboten ae. Kok ngiwangi gitu. Nah, iya dari tadi yang angkat-angkat. Yang sedang dibangun, gih. Cilik tapi cekli lah ya, iso tinggu turu lah ya. Boten yakin ya, tapi sing dipasang. Gih, boten mangke herbal niki. Oh, ben cepet ya. Nek kirangane kan mangke dibaringi boten niki mangke. Oke. Pakai herbal ben cepet lah. Sip, sip, sip. Heeh, selup ya. Tenang. Engko mae ya di resiki sing apik. Ah. Amet nggih, Pak. Mersani omahe Sentil. Dan buat viewer sinau yang pengen datang, pengen membantu. Suprianto. Ya. Pasang lagi. Nanti nek ada yang mau datang bantu, datang langsung boleh. Nek kepeksa lewat kita ya enggak apa-apa, tapi dari mau datang, desanya mana? Jekulo. Hadipolo, Kecamatan iya. Jekulo. Sentil apa titik langsung ra terima ya. Hadipolo, RT berapa, Ti? RT 6 lah, mriki RT 6.
omah kono RT Songo. Ya. Pokoknya gangnya itu gang itu loh. Apa Mas tulisannya gang apa itu? Argo Puro 2. Kalau dari barat itu sebelum pom bensin di Polo itu. Kudus. Ini ya seneng tuh. Nggih, apa? Seneng mau apa? Ben sendiri ora war kuwe ngono. Oh. Ayo. Mungkin nak wonten nganu adik-adik kula didelen mriki. Ngono turu nang gone. Nggih. Tak kira paling kue ben sendiri ora war kuwe. Heeh. Anjir kon tatil. Nggih. Aduh, ya Allah, ya Rausi. Kalau suwe gak emang kan gane dhewe ratil. Ah, betul. Kok gane Mbak Titik di tata sing rapi nah. Enak, Mbak. Pripun Pak rasane dimandori setil, Pak? Setilnya purun-purun ngewangi mboten, Pak? Sregep. Wah. Ngene kok aja lingi til, atek til, ewangi til, karo til. Ayah. Engoten. Nesa berarti iso iki diwang. Ngoten nggih. Wah, semangat kepen gawe omahe dhewe re. Usung apa? Ses. Nah. Ini sudah cukup bagi ya. Ya, perkembangan dia juga luar biasa. Artinya bantu tukang nih. Dia enggak hanya mandorin, tapi tukang yang ngaduk apa itu semen dan lain sebagainya dia yang ngangkati ya. Oh itu dia nata botolnya diambil japi ya Til botolnya botol pundi Pak gede-gede ngeten Pak zaman bingen raya botol rian gih zaman bingen wih zaman bian gih botol nonton saat ini alet-alet ya Pak kecil-kecil kalau batu bata sekarang gih ya. Ini namanya gawe selup, gih apa? Nah, selup. Habis selupin nanti pasang bata ke atas. Neng ngangkir hebel, cepet rampunge. Oke, gih pak. Sip lah. Yes. Mudah-mudahan diparingi lancar, gih buarning sih. Alhamdulillah. Ngantos mangke. Dados. Tak ketiga ini sentil. Iya, rumahku. Ya Allah. Ngaruh loh, Til. Tabunganmu sing 600 mu kayak nomah ae-ae, Til. Oh, tidak. Lho, pergo nambahi kok, Til. Terus, nambahi mboten nangsal to, Pak. Mboten nangsal. Mboten jenengan tembung. Nggih. Ya, nggo cekel-cekelan wong rak nyekeli dhuwit iku bingung. Ora main, ora main. Eh, tak ada di. Ibu kan kena ingsor batal kan titik 600 yeah. Iki mau 100, pitong atus ah sek 200 saya lagi 500 kayak nomae ini gue tambahan nih yo bakal lagi rumah ibu gue nih kue teh yo oh. Heh biar iki ngapunten ya buatin saat kedineku wajah-wajah bahagia Bu Arning se sentil titik just tenang lah yeah. Ya sekali lagi buat teman-teman Sinaurip yang ingin berbagi dengan Bu Arningsih biar rumah ini cepat berdiri, monggo datang langsung ke Hati Polo RT 9 RW. RW berapa sih? RW 1. Ketemu dengan Bu Arningsih, ketemu dengan Sentil, ketemu dengan Titik. Ya. Tapi nek kepaksa lewat kita yo. Kita bantu soal, tapi saya itu yang jadi kendala adalah orang sadek saatnya tuku tekan kene ya, ngono lho. Karena kita kan banyak yang harus kita kerjakan. Dengan yang lain. Biar pun sak waktu-waktu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bu Arning saya jaluke diparani kok didolani. Nggih, Bu. Ngono, Til. Lo Titik kene ngenteni ya. Ya, Titik. Kita lanjut perjalanan ke Kenduruan Tuban. Kita juga harus tengok Sutiah yang sudah sangat lama tidak kita tengok. Sip ya. Mudah-mudahan diparingi kelancaran nggih, Bu Ning nggih. Bapak-bapak tukangnya juga sehat-sehat nggih, Pak. Sampai rumahnya still jadi ben ora ngono iku terus sehat, Til. Iya, ben. Sehat ya, Til. Til, tak tinggal mulai ya. Jangan lupa mandi. Heeh. Usah. Adus. Kerja. Nek Pak
pagi mandi saya sebelum kerja. Diwangi, bapak, diwangi sing rajin lo ya. Buaring sih. Dalam nyuwun pamit. Riye-riye, Bu. Ya. Terima kasih untuk semuanya, berkah barokah untuk semuanya. Jess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.